Oke, selamat siang. Hari ini gue dari kantor, gue langsung ke toko JRM baru nih. Di lokasinya di Blok M Mall. Jadi Blok M Mall itu ada persis di sebelahnya Blok M Square, toko yang lama. Sebenarnya Blok M Mall ini tuh lebih ke arah terminal bus ya. Dia jadi satu, dia itu nempel sama terminal bus Blok M. Jadi atasnya terminal Albokem, bawahnya tuh mallnya. Tahun 2000-an itu lumayan ngetop, tapi nggak tahu kenapa sekarang agak-agak ngedrop. Sekarang tokonya lagi pindah-pindah kemari nih, Blok M Mall nih. Dia ada di lantai 1, tapi basement deket. Nanti kita kesana, track barunya lebih gede, tapi terpisah dengan tokonya. Tokonya ada jarak sedikit lah. Kalau kemarin kan bener di depan tracknya, itu di depan toko kan ya. Sekarang itu agak di samping, jadi agak misah gitu sih. Gitu. Oke, kita kasih lihat sekarang sampai jalan sana, kasih lihat jalannya ya. Oke, sip. Hari ini di tempatnya Opan yang baru, tempatnya Opan baru di Blok M Mall. Lantai berapa? Lantai atas. Tapi kita di bawah. Lantai atas. Tapi kita kan turun ke bawah. Iya sih. Iya kan? Iya, lantai atas lah. Lantai. Ini baru buka mingguan. Baru mingguan ya. Dan gua ini mau bongkar kit. Gua baru beli gearbox IRI2E yang basic banget nih, yang ini ya. Ini basic banget. Gua buka masker ya. Aduh. Gua juga beberapa doang. Ais sudah vaksin soalnya. Pertama vaksinnya. Nah, ini ada yang IRI2E ini gua beli, gua mau potong karena gua sekarang ini gua pakai RR tapi dibalik. Gearboxnya dibalik. Gua reverse RR. Kenapa gua ganti yang E ini? Karena yang E ini dia idle gearnya ada 2. Ini RR-nya idle gearnya cuma 1. Jadi ketika aslinya dia motor belakang, gua pindah ke depan, akhirnya gua mesti reverse motornya. Reverse motornya ini untuk bisa maju ke depan, kalau nggak jalannya mundur dia. Dampaknya apa? Untuk beberapa motor agak kurang ya, termasuk ini juga sebenarnya kurang sih, nggak optimal, nggak terlalu optimal banget. Jadi kayak lo harusnya ngerem 2,5 second baru mundur. Gua kadang-kadang suka langsung mundur motornya. Itulah karena kalau motor di reverse kelemahannya itu sih. Dan sebenarnya mau ada keluar yang idle gearnya 1 tapi gearboxnya sebelah kanan, si motor sportnya ini kan sebelah kiri, nanti itu sebelah kanan, cuman belum keluar barangnya. Ini apa ya? Belum keluar kan? Nanti, jadi untuk itu gua pakai ini dulu. Tapi ini ada yang beberapa ini 2 basic. Ini basic banget nih. Ini 2 basic, nanti dipotong depannya nih. Nanti bagian depannya ini nih, bagian kuping ininya nih dipotong, dibuang. Jadi bautnya yang 3 jadi 2. Jadi 2 macam, cuma 2 baut doang yang bisa megang. Mudah-mudahan alatnya lengkap. Gue coba pakai motor mountnya RR, kayaknya masuk. Kalau enggak nasib bongkar lagi. Apalagi yang kurang ya. Oh, sama itu ada kan, gua nggak bawa ini soalnya, nggak bawa wifi. Enggak, ini apa berapa kan?
susah kan, beda itu soalnya. Kak, telat, kamu wifi mulu cuma buat mau naikin, kakak nggak tahu. Iya, gue tahu, gue males intinya. Nah, tapi program kan ada kan? Ada kan, ya udah pakai program kata aja ntar lah, biar gampang. Cuma minin doang kok records. Nanti coba ini gue mau potong, kita potong dulu kali ya, baru bongkar ya nanti ya. Oke, sip. Kotor semua. Bolong, bos. Ini gara-gara informasi yang salah, motongnya jadi bolong. Apa-apa, ntar ditutup aja. Ditutup, bisa ditutup ini. Mudah-mudahan giginya nggak lewat sini. Ini ada gear nih soalnya setahu gue. Ah shit, lupa gue. Daf. Itu kan gearboxnya gigi kurang satu. Giginya? Iya, lupa gue. Eh ada nih, open, cuman AC tengahnya ada nggak ya? Pinjam dulu. Yes. Shit happen. Bolong, guys. Karena kurang informasi dari bro Ucup, gue motongnya salah kedalaman, akhirnya bolong. Dan top sampai tadi gigi nongol dikit, bongkar kita. Bongkarnya gampang. Kayak gue salah bangkur itu. Mobil. Pendek amat ya? Nah, mundar dari segitu. Gak apa lah. Kita bongkar, bongkar mana dulu? Ayo bingung. Copot baterai dulu sebentar. Oke, copot ini. Oke, gearbox udah copot. Kenapa gue butuh power glue? Karena gue ada kaki-kakinya nih, ada extension, jadi emang agak lebih berdiri, apa lebih tinggi gue punya gearbox. Pakai power glue sebenarnya supaya gampang aja masangnya sih. Belum harus sebelah lagi tuh. Oh ini ya. Biar masangnya gampang, nggak ngeker-ngeker. Jadi ada di itu besi plastik jadi kan ininya besi nih plastik nih. Ini jadi yang idle-nya besi pasang setelah yang si gear-nya. Kemudian pasang yang plastik. Bisa aja sih pasang plastik besi-besi tapi gua enggak gitu rekomend. Biasanya berisik plus nanti ada yang kalah. Kok ini gak masuk dong? Itu bener kan YD nih, YD 2 kan nih. Oke, sekarang kita baut, saudara-saudara. Kita baut dulu. Nah, gua ngencengin dong, gak pernah pakai itu lagi sih. Takut dong. Powered by hand, ya.
tinggi sama gak sih sebenarnya? Oh tinggi sama. Ternyata gearbox dengan jadi dua itu sama tingginya. Nah lagi gue lupa nih. Dap, sorry dap. Minta mur dong dap, 2 biji dap. Mur. Mur ukuran yang 3 gini nih, ada nih. Mur kecil gini. Minta dong, 3 biji aja. Buat ini. Murnya ini karena ini enggak ada mur di sini. Yang panjang. Enggak, mur bukan baut, mur. Mur. Itu kan mur. Ambil tempat velg. Hah? Tempat velg. Iya. Baru pinjam. Diapain nih om? Wih, sekalian ini akal-akal lagi direkam lagi biar ada gua. Ini bukanya keluar. Tony. Nah, ini aja om. Tapi kita kok pinjam dulu ya. Ini kalau lubangnya buru-buru pasang sih. Makanya gue juga pakai kan. Gue pindahin ke depan kayak lo begitu juga. Nah ini pakai gearbox ini. Gearbox biasa. Yang ini om. Gearbox ya. Iya sama, gue juga pakai. Tapi kan dipotong nih depannya. Depannya pangkal, itu ujungnya dipotong. Masa udah gede maunya endong? Sampai sekarang potong rambutnya masih ngajar gitu terus kan? Lucu gitu. Selesai juga. Gimana gitu? Sekarang tinggal pasang. Kapan pinjem? Di tengah bisa dapat semua. Itu pas sih pasang di tengah kipas jadi bisa dapat semua. Siapa ya? Pan, pinjem itu pan. Program kuat. Program kan? Iya. Kamu mau gue pakai program kuatnya gampang. Serius lu? Ya. Masa nggak ada pan program kuat pan? Hah? Serius lu? Ke wifi dong. Gak bawa, masalahnya nggak bawa ini, nggak bawa wifi. Dan motornya kan dibalik ini. Nih, bisa gue. Iya, tapi yang koneknya ke lu ya. Emang lu nggak punya HP? Orang apa? Gue mau yang gampang gitu. Iya tahu. Mereka semua juga punya yang gampang. Mereka tuh tinggal colok doang masalahnya. Ini aja mumpung gue bawa buat lu. Tinggal colok juga. Passwordnya? Sama mas, satu. Ini orang open kan gak boleh ganti ya pak? Oh iya, dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1, 9, 0. Kalau mau ke 1, gak konek-konek kok. Kita konekin sekarang. WM WM ISC FFB 89
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 kan ya? Iya. Setting motor normal. Oh, lapar ya. Dah. Lumi, sudah di reverse. Saatnya kita nyoba. Ada Om Sony bawa. Om Sony bawa ini. Thank you Om Sony. Udah. Gitu dong. Udah cuma nge-reverse doang kok. Beres, habis ini kita cobain DM. Tapi lampunya belum dinyalain sama Dapa. Kedua, kemarin baterai habis, tadi udah dites sama si Opan, ternyata gearbox E lebih enak. Enggak, intinya motor di atas kan? Iya, enggak, intinya motor lu jangan dibalik gitu aja, jangan di reverse. Dibalik apa rotong? Jangan, enggak, motornya tuh di EC-nya jangan motor dibalik, jadi reverse, enggak enak soalnya. Tapi gearboxan baru ya, yang satu kan itu nggak perlu dibalik? Iya, itu kan langsung kan, makanya kan top shaftnya dibalik kanan kan. Pokok intinya motor tuh jangan dibalik deh, enggak enak. Gua pakai sekarang. Embernya bang, motor di atas posisi. Enggak, di depan. Motor sekarang kaliannya bang. Dipotong depannya. Depannya potong. Posisi sih nggak berubah kemarin, rem tuh dibalik. Yang bedanya sekarang pakai yang E. Kalau trek, kalau mau di tengah, mesti ganti mounting kan? Kalau di tengah. Iya iya. Nggak kali, mountingnya di tiga kali tadi. Tapi iya, beda soalnya kayak gue ngerasain sekarang nih smoothnya dapet, konsisten. Kemarin itu saya tarik muter nggak seperti ini. Kalau di refresh itu pun dia ada telemetrinya tuh. Macam ya? Macam RPM nya macam. Iya. Mestinya bisa berapa puluh ribu, bisa berapa ribu gitu. Tapi itu kan. Tapi kayak nggak konsisten kan? Iya, menilai. Motor jangan dibalik. Jadi itu aja kecepatannya. Hari kedua, kemarin hari pertama baterai habis. Boleh dibalik tapi ya tadi duitnya nggak full. Gimana goblok? Ya deh, sampai ketemu berikutnya ya. Dah.